Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, satu lagi ya, dan Anggrek Jawa Barat. Karena Kang Basir sekarang ada di Anggrek Jawa Barat, di kebun Anggrek Jawa Barat. Kang Basir lagi pengen tahu banget gitu, koleksi-koleksi anggrek Jawa Barat tuh mana sih gitu kan, karena di live tuh jarang ditongolin. Dan ternyata benar, ini adalah koleksi yang kesekian kalinya. Nah, coba teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu nih, tebak nih anggrek apa nih? Rosemary? Bukan. Sari Maris? Bukan juga. Nah, ini terlalu panjang ya, terlalu besar untuk Sari Maris atau Rosemary KW. Nah, ini adalah anggrek Dendrobium Chandra Kirana. Chandra Kirana. Bener, ini anggrek Dendrobium Chandra Kirana. Nah, Dendrobium Chandra Kirana ini adalah anggrek hybrid yang diregistrasi pada tahun 2021 oleh EP Hendra. Nah, ini kemungkinan juga ini ada yang sebagian yang terjadi secara alami ya, karena ini adalah perpaduan dari dua anggrek spesies, atau ini adalah primary hybrid. Nah, Dendrobium Chandra Kirana ini adalah hasil persilangan dari Dendrobium Phalaenopsis dengan Dendrobium Trilamellatum. Nah, Dendrobium Phalaenopsis atau Dendrobium Bigibum Par Superbum dengan Dendrobium Trilamellatum. Kok Kang Basir mirip ya anggrek Dendrobium Chandra Kirana dengan Dendrobium Rosemary dengan Dendrobium Sari Maris? Nah, Kang Basir sedikit mau menjelaskannya. Rosemary, Dendrobium Rosemary, Dendrobium Sari Maris, dan Dendrobium Chandra Kirana itu adalah darah dari Dendrobium Phalaenopsis atau Dendrobium Bigibum Par Superbum. Hanya beda pasangannya. Nih Kang Basir ulas lagi ya. Dendrobium Sari Maris itu adalah hasil persilangan dari Dendrobium Antenatum dengan Dendrobium Phalaenopsis. Nah, kalau Dendrobium Sari Maris, kalau Dendrobium Rosemary adalah hasil persilangan dari Dendrobium Leporinum dengan Dendrobium Bigibum Par Superbum atau Dendrobium Phalaenopsis. Nah, sementara Dendrobium Chandra Kirana adalah hasil persilangan dari Dendrobium Bigibum Par Superbum atau Dendrobium Phalaenopsis dengan Dendrobium Trilamellatum. Nah, berarti mereka itu saudara dari, sama-sama keturunan dari anggrek Dendrobium Bigibum Par Superbum atau Dendrobium Phalaenopsis. Nah, harusnya ini wangi ya, karena Trilamellatum itu wangi, tapi Kang Basir cium sore ini nggak wangi. Nggak tahu deh kalau pagi-pagi. Nah, ini adalah koleksi dari anggrek Jawa Barat dan tidak dijual katanya. Walaupun Kang Basir tawar 500 nggak dikasih. Katanya ini harganya di atas 500. Ya mungkin kurang lebih 1 juta rupiah. Dendrobium Chandra Kirana, hasil persilangan dari Dendrobium Bigibum Par Superbum atau Dendrobium Phalaenopsis dengan Dendrobium Trilamellatum. Nah, ini diregistrasi oleh Bapak E.P. Hendra pada tahun 2021. 2021 kan baru kemarin ya teman-teman. Nah, jadi kok anggrek Jawa Barat udah punya, udah gitu kayak udah tua begini. Nah, makanya ada kemungkinan ini adalah hasil persilangan alam juga, atau primary hybrid, karena ini adalah hasil persilangan dari dua anggrek spesies, yaitu Dendrobium Phalaenopsis dengan Dendrobium
Trilamelatum. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir, Kang Basir Orchid dan Anggrek Jawa Barat ya, teman-teman. Nah, yang minat juga boleh silakan, ada nih alamatnya Anggrek Jawa Barat. Dan yang belum tahu Anggrek Jawa Barat, nah dia juga, nah Anggrek Jawa Barat hampir tiap malam live ya jualan anggrek. Nah, teman-teman silakan join aja kalau mau nawar-nawar silahkan, yang mau ngedil silahkan, Anggrek Jawa Barat ya, pokoknya rame lah. Kayaknya Kang Basir jarang banget ya lihat yang live rame, ini mah rame banget pokoknya, barbar lah pokoknya, nggak bikin ngantuk walaupun live nya malam. Nggak percaya coba aja langsung nanti cek Anggrek Jawa Barat, langsung ikutin live nya nah, sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Tentunya ngebahas tentang anggrek. Dan jangan kemana-mana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.